Ya, ini di video itu kata-kata gue. Sekitar jam setengah 10 kurang malam ya. Jadi teman saya datang ke sini karena di sini parkiran penuh, jadi parkiran sebelah sini. Terus gak lama ada customer kan udah pada selesai itu. Udah pada keluar, terus saya mau apa nih, mau minta saya tutup. Motor kan otomatis gak kelihatan, dia lupa minain dulu ke sini. Nah pas itu saya tutup mau minta, gak lama saya kebuit mau pikir mau pulang kan. Nah pas teman saya keluar, itu motor kejadiannya udah gak ada. Udah pulang gitu aja. Tapi sikap tahu pelakunya, belum tahu sih. Pas saya tutup lori itu juga itu motor masih ada. Udah, tapi udah laporin polisi udah. Kerugian kira-kira berapa itu? Berapa? Kalau kerugiannya bisa berapa itu motor segitu harganya? Oh, motor kan. Nah, berapa? 1 juta kali ya? 10 juta ya?